Itulah bulan-bulan yang berlalu, yang pada dulu tidak ada nama tahunnya. Dulu hanya kenali tahun dengan peristiwa. Sebab tu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi lahir tahun bila. Kita nak jawab tak boleh, kita hanya jawab macam mana orang Arab jawab. Nabi lahir pada tahun gajah sebab ada peristiwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang Abraha. Abu Bakar lahir bila? Orang jawab 2 tahun selepas hijrah, selepas tahun gajah. Dia jawab 2 tahun selepas tahun gajah sebab Abu Bakar dengan Nabi gap 2 tahun beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nama tahun tertentu melainkan peristiwa-peristiwa tertentu. Kalau kita ada orang lahir contohnya tahun 1957, orang tanya lahir bila? Lahir tahun merdeka. Kalau ada orang lahir tahun 98 contohnya, kita akan sebut oh tahun sukan Commonwealth. Kita akan ingat dengan itu sehinggalah orang datang jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dan mengadu kepada Umar tentang masalah besar berlaku kalau tahun tak ada, yang ada bulan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis. Yang saya hormati, yang saya kasihi tuan pengerusi ataupun nazir masjid Al-Firdaus segambut luar, lijutan kuasa yang saya muliakan Al-Fadil tuan imam, difdi kehormat datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala malam ni limpahan rahmat kasih sayangnya dapat kita bersama dalam majlis, majlis yang dilazimi oleh orang-orang yang baik, insya-Allah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang meniru sesuatu kaum maka dia akan bersama dengan kaum itu. Quran menyebut aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti mana imannya manusia-manusia itu. Maksudnya dalam agama ini ada benda yang kena tiru dan ikut. Ittiba', salah satu dalam bab agama apabila Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan contoh teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tunjuk dekat kita siapa golongan yang kamu kena ikut. Nabi tunjuk sahabat-sahabat Nabi, kawan-kawan Nabi. Nabi tunjuk kepada kita, Nabi bagi tahu khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik kurun, kurunku, zamanku. Kemudian zaman selepasku, kurun selepasku. Kemudian kurun selepasku, kemudian kurun selepasku. Bermaksud dalam agama ini ikut satu kelompok yang terbaik. Manakala dalam bab dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum. Sebahagian riwayat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Nak datang ke masjid, nak naik kereta ke, nak naik motor ke, kamu lebih tahu. Tapi salat, sallu kama raaitumuni usalli. Salat, ikut aku. Haji, nak pergi naik kapal terbang ke, kapal laut ke, nak ride motor BMW ke, nak jalan kaki ke, silakan.
khudu anni manasikakum. Manasik haji, ikut aku. Rumah Nabi kata silakan, tak suruh ikut rumah orang Arab. Rumah orang Arab cat pun tak ada, semua sama color ya. Kamu duduk negara yang perlu dengan rumah macam iglu, silakan. Rumah macam orang Jepun, apa, rumah Doraemon tu kan, silakan. Rumah orang Minang, bumbung orang Minang, tangga orang Melaka dengan tangga orang Melakanya, rumah cantik tu, silakan. Ikut cuaca, geografi negara kamu, silakan. Tetapi nak menghidupkan rumah dengan agama, ikutlah rumahku. Rumah Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha, rumah Nabi dan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru sebiji-sebiji, insya-Allah rumah kita akan bercahaya. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita duduk dalam majlis baik. Saya pertama kali saya rasa sampai sini noh. Pertama kali ya, rasa pertama kali. Betul, tak pernah sampai lagi rasanya. Pertama kali ya masjid ni. Masjid ni lama dah saya yang pertama kali noh. Saya tak ingat, kadang-kadang dia punya masjid ni bentuk lebih kurang sama. Kita pun tak perasan masjid mana pernah datang, tak pernah datang. Tapi tak ada masalah. Pada malam ni kita nak cerita yang benda yang selalu orang cerita. Tuan-tuan tahu tak ceramah malam ni sempena apa? Tuan-tuan yang datang ni tahu tak sempena apa dia? Ataupun hebahan macam tu ya? Sempena. Oh, dia orang tak tahu semua sempena apa? Ma'al hijrah. Betul? Ma'al hijrah. Saya takut silap. Ma'al hijrah. Ya? Apa dia? Ha? Sinar di Malaysia. Sempena hari Malaysia. Masya Allah. Dengan kita sambut Ma'al hijrah tahun ini, kita duduk dalam bulan yang mulia, bulan Muharram. Setahun ada 12 bulan. Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 shahran. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Allah sebut dalam Quran setahun 12 bulan. Ini Allah sebut sendiri. Kitab lain tak sebut setahun 12 bulan. Minha arba'atul hurum. 4 bulan daripada bulan-bulan yang 12 itu 4 bulan hurum, al-hurum, bulan yang dihormati, bulan yang mulia. Iaitu salah satu yang kita duduk ni. Salatul mutawali, 3 bulan yang beriringan, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan satu lagi berasingan, bulan Rajab. Orang Arab takkan bergaduh dalam bulan ni. Sebab itu bila masuk Muharram, habis Muharram, sebahagian menyebut bulan Safar. Dengan nama Safar maksudnya, sebahagian menyebut Safra, sebahagian menyebut Sifir, iaitu bersih daripada segala dosa kita dengan kawan-kawan kita, dengan orang sekeliling. Tak bergaduh dalam 3 bulan. Peperangan ditangguhkan. Segala persengketaan akan dihilangkan. Masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, kita datang dalam keadaan kosong-kosong. Itulah bulan-bulan yang berlalu, yang pada dulu tidak ada nama tahunnya. Dulu hanya kenali tahun dengan peristiwa. Sebab tu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi lahir tahun bila. Kita nak jawab tak boleh, kita hanya jawab macam mana orang Arab jawab. Nabi lahir pada tahun gajah. Sebab ada peristiwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang Abraha. Abu Bakar lahir bila? Orang jawab 2 tahun selepas hijrah, selepas tahun gajah. Dia jawab 2 tahun selepas tahun gajah. Sebab Abu Bakar dengan Nabi gap 2 tahun, beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nama tahun tertentu, melainkan peristiwa-peristiwa tertentu. Kalau kita ada orang lahir contohnya tahun 1957, orang tanya lahir bila? Lahir tahun merdeka. Kalau ada orang lahir tahun 98 contohnya, kita akan sebut oh tahun sukan Commonwealth. Kita akan ingat dengan itu. Sehinggalah orang datang jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu an, tuan-tuan, dan mengadu kepada Umar tentang masalah besar berlaku kalau tahun tak ada, yang ada bulan.
Malam ni kita tak maulah cerita panjang-panjang bila hijrah. Sebab orang cerita dah lama dah ni hijrah ni Ustaz. Muharram dah dekat habis dah ni. Muharram ni dah habis. Hari tu Asyura dah. Kami dah puasa dah. Kami dah tasu'a dah. Hari ni dah masuk bulan berapa dah. Tak ada masalah tentang tarikh. Tarikh ni kalau kita nak bincang, diskusi dengan lebih panjang, mungkin penting dalam bab-bab tertentu. Tapi lebih penting adalah peristiwa itu. Ada cerita dalam Quran yang tak detail dalam Quran. Ada perkataan dalam Quran, kisah yang Tuhan tak mention dengan jelas namanya. Fir'aun tak sebut dengan namanya. Fir'aun adil autad alladhina taghaw fil bilad. Dia melampau disebut dengan pangkat. Imratil Aziz, isteri kepada Aziz yang orang panggil dengan Zulaikha, ada kata Zalikha. Wallahu alam, nama yang jelas tak disebut dalam Quran. Menggambarkan boleh jadi ada pengulangan kalau hanya diberi gelaran, tak disebut nama spesifik. Tapi Maryam alaihissalam, Maryam. Tidak boleh kita nak sebut zaman sehari ini orang perempuan tak pernah disentuh oleh lelaki, tetapi dia boleh mengandungkan seorang anak. Khas Maryam. Ada nama-nama tertentu, ada orang yang tak disebut nama dengan clear. Surah dalam Quran, nabi-nabi, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Nabi-nabi ada yang detail, ada yang tak detail. Nabi-nabi ada yang Allah angkat darjatnya lebih sikit daripada nabi-nabi yang bawah sedikit. Mulia semua nabi. La yufarriqu baina ahadin minhum. Akidah kita tidak bezakan Ishaq, Yaqub, Sulaiman, sama. Tapi darjat sebahagiannya boleh berbicara dengan Allah. Kallama Allah Musa taklima, Nabi Musa AS. Sebahagiannya ada yang boleh, raja yang hebat, Nabi Sulaiman AS. Wa alanna lahul hadid, Nabi Daud AS boleh lembutkan besi. Nabi Muhammad ada kelebihan-kelebihan atas Nabi yang lain. Ada Rasulul Azmi. Ada cerita Nabi detail, ada cerita Nabi tak detail. Nabi paling banyak disebut dalam Quran, nama Musa, Musa, Musa. Ada Nabi Muhammad 4 kali saja disebut. Kemudian ada Nabi-Nabi yang ceritanya detail, ada yang tak detail. Cerita paling detail dalam Quran, antaranya cerita Nabi Yusuf AS. Nah, Nabi Yusuf ni tuan-tuan, baca cerita pun seronok. Orang perempuan ni suka dengar. Drama-drama ni kalau tengok, dramatik ni seronok. Sebab tu orang tanya, orang istro selalu tanya, Ustaz, nak tengok cerita yang best macam mana? Quran 1/3 cerita. 1/3. Dan tuan-tuan kalau tengok Makiyah, ayat Makiyah ada 3 benda. Akhlak, akidah, cerita. 4,000 lebih ayat Quran turun di Mekah. 1,000 lebih saja turun di Madinah. Banyak cerita. Cerita ni bagi orang seronok. Mula-mula dia datang masjid, dia seronok dengan cerita. Budak-budak masuk tadika, bila masuk bab cerita, dia seronok dengan cerita. Kita pun kalau pandai cerita ni, orang seronok dengar. Cerita. Ya. Tapi cerita ni tuan-tuan, ada cerita detail, ada cerita tak detail. Quran gambarkan bila baru masuk Islam, ada cerita-cerita. Ratu Balqis, Ashabul Kahfi, Ashabul Uhdud. Apa lagi? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Cerita semut. Tu belum cerita Quran yang menyeluruh melibatkan kehidupan. Kalau kita baca Quran, mata tengok tajwid. Tuan-tuan akan nampak an, in, un, ban, bin, bun. Kalau tengok mata tajwid, an, in, un, ban, bin, bun. Tapi kalau kita tengok dari segi kehidupan tuan-tuan, Quran subhanallah. Dia cerita tentang langit, sama. Dia cerita tentang sahab, awan. Dia cerita tentang ni, jerbu ni pun ada ceritanya. Ad-dukhan, fartaqib yawma ta'tis sama abidukhanin mubin. Ada sebut, sebahagian menyebutkan dukhan itu yang ada pada hari ini bukan dukhan yang dimaksudkan. Ada ketikanya digunakan hasiba, ribut-ribut batu. Ada katanya sebahagian kisafa, batu yang besar. Ada sebahagian menyebut laut, al-bahr, al-barri, daratan. Quran sebut semua. Wasyamsi wa duhaha, masa waktu duha. Wal-lail, wal-nahar, malam, siang. Asyams, matahari, bulan, bintang, banyak perkataan bintang. An-najmun, bintang. Was-sama'i dhatil buruj, was-sama'i dhatil, was-sama'i wat-tariq, tariq, bintang-bintang, gugusan bintang-bintang. Macam-macam dia sebut. Dia sebut tentang ikan, dia sebut tentang ini Quran, kehidupan, kehidupan. Bila kita baca kita akan seronok. Bila kita faham kita akan seronok. Kita tengok Quran cerita tentang binatang, surah Baqarah, surah An-Naml, surah semut ada, surah An-Nahl, lebah. Surah apa lagi? Al-Fil, gajah. Macam-macam tuan-tuan. Pokok ada, wattin, wazaitun. Subhanallah.
Tuhan sebut satu-satu tentang pokok ni akan datangkan hasil yang berbeza. Buah hasil beza-beza. Alwan Mutaghayyir cerita tentang lebah. Lebah ni ambil makan dekat mana? Makan dekat mana akan keluarkan daripada perutnya yang terbaik. Dia ambil yang terbaik, keluarkan yang terbaik. Subhanallah. Sehingga orang boleh buat grade madu mana yang terbaik. Madu Yaman kah? Madu Yaman yang belah mana? Hadramaut kah? Yang bawah kah? Sidir kah? Ataupun duduk atas bukit kah? Madu daripada Australia kah? Madu mana terbaik? Tengok daripada mana dia makan. Kemudian dia masuk ke perut, dia keluar macam mana? Subhanallah. Quran kata bumi yang berbeza, warna-warna buah akan berbeza. Alwan mutaghayyir, bunga-bunga ni akan jadi beza. Angin datang beza, pokok tanah datang beza, akan datanglah hasil buah yang beza. Orang KL, orang Segambut luar, tuan-tuan tanam pokok harum manis, tak jadi. Betul kan? Tuan-tuan tanam harum manis, baru ni harum manis berapa sekilo tak? RM35 berapa sekilo? Ada? Ha? Dan satu kotak tu kat 3 kilo kan? 100 lebih. Kan? 100 lebih ya? Harum manis. Orang tanya harum manis boleh tak? UPM pun ambil pergi try. Ada orang UPM kata, pergi try tanam. Tak jadi. Dia nak kena kat palih juga. Jim Ajwa. Ajaibnya kurma Ajwa. Ulama sebut. Dia bukan hadis. Ajaibnya kurma Ajwa. Duduk di Madinah. Tak ada dekat negara lain. Madinah ya. Berjuta orang buat haji. Balik tuan-tuan tengok. Sampai hari ni tak habis-habis kurma Ajwa. Duduk dekat sana aja. Tuhan tunjuk ni kehidupan. Bila kita baca Quran, kita nampak kehidupan. Bila kita baca kisah, kita akan seronok dengan kisah. Sebab itu nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Hari ini kami ceritakan kepada anda sebaik-baik kisah. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ceritanya seronok kita baca sebab detail. Wa Ismail wal yas' wa dzul kifl kullum minal akhyar. Ada nabi-nabi yang tak detail, dzul kifli, yas' tak detail dalam Quran. Tapi manusia yang terpilih. Tuan-tuan, bila kita baca laqad kana fi qasasihim ibratul liulil abrar liulil absar, sesungguhnya sejarah yang kita belajar adalah satu benda yang bernilai bagi orang yang cerdik. Orang cerdik dia akan ambil penting. Jadi tuan-tuan mai pada malam ni, kita datang pada malam ni tuan-tuan, hijrah ni dia nak recall sedikit tentang sejarah, kemudian kita ambil pengajaran. Benda ni akan berulang, dia banyak kali berulang. Banyak kali berulang dan Tuhan tahu akan berulang. Dan peristiwa itu, contoh-contoh tu dah pernah ada dulu. Kemungkinan zaman sekarang kita ulang balik watak-watak yang sama. Sebab itulah kita duduk atas muka bumi ni tuan-tuan, kita tengok sejarah sedikit supaya kita tak lupa diri. Maka Nabi pun menyebut siapa kena masuk, bukan kena katok ataupun masuk lubang biawak dua kali, dia bukan orang yang beriman. Orang beriman, dia cerdik. Dia susah nak masuk lubang biawak dua kali. Dia pandai. Jadi kita malam ni tuan-tuan, hijrah. Saya rasa tuan-tuan semua dah maklum. Mungkin dah sebulan dah cerita habis dah kot pengurus ni. Nabi naik unta macam mana? Nabi singgah Gua Thur. Dah buat dah belum? Mak hijrah. Dah selesai kan? Saya pun nak ulang balik sejarah tu. Benda tu dah selalu dengar. Cuma kita nak ambil pengajaran yang kita boleh ambil. Serba sedikit kita tengok. Kita nak ambil dekat mana. Sebab tuan-tuan main malam ni, tuan-tuan bukan nak dapat ilmu semata-mata. Kalau tuan-tuan datang semata-mata nak dapat ilmu, sini bukan tempat dia. Betul ada ilmu kita boleh ambil, tapi sini bukan total kalau niat hanya ilmu. Kalau tuan-tuan nak dapat maklumat hari ni, tuan-tuan tak payah susah-susah. Tuan-tuan buka ni Google, semua ada dah. Tuan-tuan buka sejarah, semua ada dah. Betul ya? Tuan-tuan buka sejarah, semua ada. Saya nak buka tafsir, tak payah buka kitab, tak payah beli kitab. Daripada Ibn Kathir, tafsir Al-Qurtubi, Al-Usi, buka internet, terus semua ada. Nak tahqiq, nak takhrij hadis, nak tengok. Dulu saya kahwin, dulu saya cerita, saya bagi kat family saya, family pula dah, bagi dekat apa orang rumah saya hadiah Sunan Sittah. Sunan Sittah ni ada Sahih Bukhari, ada Muslim, ada lagi 4 lagi, 6 sunan. Tebal itu buku, tulisan pun kecil-kecil. Konon bagi mahar. Punya tebal ni, punya nak buka pun payah, berat. Orang yang tolong angkat dulang pun berat. Baca memang tak baca. Tapi nak sebut tuan-tuan waktu tu bagi tu, nampak banyaknya hadis Nabi. Sekarang ni tak payah. Mustadrak Al-Hakim dah ada dalam internet, dalam buku, semua dah ada. Semua dah ada. Tapi kita datang malam ni tuan-tuan bukan semata-mata itu, kerana kita datang juga untuk berubah. Kita datang niat ada berubah.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa berjalan pada jalan kami, walladzina jahadu mujahadah pada jalan kami, Allah akan buka pintu hidayah. Sebab itu kita datang malam ni tuan-tuan, kita minta semoga Allah bagi buka hikmah, buka kepada kita untuk rasa berubah. Orang yang mana hari ni, kemarin sama dengan hari ni, orang tu orang yang rugi. Orang yang mana hari ni dia lebih buruk daripada kemarin, orang itu orang yang celaka. Orang yang mana hari ini lebih baik daripada kemarin, orang itu orang yang untung. Sebab itu kita nak buat dengan lebih baik. Kita tak mau dah duk ceramah panjang-panjang. Masalul ladzina humilu at-taurat kama masalil himar yahmilu asfara. Kuliah setiap malam dekat masjid. Setiap masjid lah ni, KL ni tiap-tiap malam kuliah. Hampir pejabat kuliah, sekolah kuliah, merata kuliah, banyak kuliah. Bagus budaya ilmu tuan-tuan. Tetapi tengok-tengok, dengan kita pun rumah kitab banyak, buka YouTube dengar ceramah, tapi sikit pun tak berubah. Al-Quran pernah sebut ini kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana seumpama dia bawa kitab, macam mana? Bawa kitab bagaikan keldai yang memikul kitab. Keldai bawa kitab banyak tuan-tuan. Orang alim ramai hari ini, ramai cerdik pandai, tapi ada sebahagian tidak ada adab. Orang alim ramai hari ini, tapi sebahagiannya tidak boleh dipercayai. Duduk dekat masjid, duduk satu saf, kadang-kadang tidak ada adab. Penipu pun ada, meniaga menipu. Ada yang hutang tak bayar. Duduk, datang, ilmu banyak, tapi subhanallah, tidak ada manfaat dengan ilmu. Kita bimbang. Seumpama keldai bawa kitab. Keldai bawa kitab, dia tak ada nilai. Betul? Betul tak? Tak ada nilai. Sebab itulah kita datang, kita nak Allah ubah kita. Walladzina jahadu, kita susah payah datang, kita korbankan masa. Kita nak faham kenapa Nabi hijrah tak sama macam Isra' Mi'raj. Kenapa Nabi hijrah tak minta buraq? Hijrah lepas daripada Isra'. Isra' Mi'raj, Nabi naik buraq. Yakadul barqu yaftafu absarahun, umpama kilat. Kenapa Nabi hijrah, Nabi susah payah 1000 kilometer pergi ke Palestin satu malam, Nabi pergi dengan buraq. Tak lama kemudian Nabi hijrah 400 ke 500 kilometer. Susah payah Nabi jalan. Nabi buat dengan perancangan. Nabi bukan ajar dengan magis semata-mata. Nabi tuan-tuan ada mu'jizat. Mu'jizat Nabi ini lebih daripada 100. Siapa baca kitab I'jaz Nabi SAW, dia akan jumpa mu'jizat Nabi lebih daripada 100. Banyak. Banyak. Bukan setakat belah bulan, bukan setakat air keluar daripada jari, macam-macam. Nabi jadi imam, Nabi tahu orang belakang berlaku. Nabi nak qadha hajat, pokok datang tutup Nabi. Macam-macam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi magis Nabi dalam hijrah, Nabi tak tunjuk ataupun Tuhan tak tunjuk kepada masyarakat, kepada umat. Nabi tunjuk dengan susah payah. Madinah duduk atas, Mekah duduk bawah. Nabi tak pergi Madinah terus. Nabi turun ke bawah Gua Thur. Umur Nabi lebih kurang, kalau daripada Nabi dilantik jadi Rasul umur 40. Nabi kalau hijrah lebih kurang 53 tahun tuan-tuan. Naik Gua Thur tu, Gua Thur. Tuan-tuan balik umrah tuan-tuan tahu. Kita jadi mutawif. Kita mengatakan, tuan-tuan tu Gua Hira. Gua Hira dekat Jabal Nur. Gua Thur lagi tinggi tu. Gua Hira Jabal Nur. Jemaah umrah semua kita ceramah bagi panjang-panjang sikit. Kita kata, tuan-tuan, naiklah Gua Hira. Rasailah macam mana Nabi naik. Jemaah semua naik tuan-tuan. Semangat menangis-nangis. Mutawif tak naik pun. Dia tak naik. Dia naik sekali saja. Dia cukup serik sekali. Penat. Dia suruh orang naik, dia tak naik dah. Tapi Gua Thur nak naik tuan-tuan tak larat. 53 tahun Nabi naik. Steady Nabi. Nabi tunjuk hijrah ada sebab dengan susah payah. Ada cerita. Nabi tak minta dengan free. Apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membeli seekor unta, simpan. Bila Nabi cakap, engkau jangan ikut orang lain, engkau tunggu aku. Abu Bakar kata, ni cerita ni nampak gaya aku ni. Nabi nak bawa aku temannya. Ambil unta, letak, bagi makan elok-elok. Preparation, nak bawa Nabi. Tiba-tiba sampai waktu Nabi nak hijrah, Nabi ketuk pintu rumah Abu Bakar. Nabi tanya siapa dalam rumah. Dia bagi tahu yang dalam rumah ini dia dan juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah. Waktu Nabi tak bersama dengan Aisyah lagi, dah kahwin dah. Waktu itu dia kata dekat belakang itu ada unta, ya Rasulullah, ambillah unta aku. Nabi kata apa? Nabi tak mau free. Nabi beli unta tu. Ada sebab. Kenapa Isra' terus? Kenapa dengan mujahadah Nabi berbelas hari? 3 hari dekat Gua Thur. Penat. Sahabat yang pergi dulu, Nabi kena tahan dengan Suraqah bin Malik. Ada drama dia. Nabi singgah makan dekat rumah Ummu Ma'bad. Ada drama dia.
Nabi nak keluar pun Nabi dengan strategi, sebahagian kata waktu malam, sebahagian riwayat kata waktu zuhur, waktu tengah panas, orang Arab tengah tidur. Kenapa Nabi SAW bersembunyi dengan begitu teliti jumpa Abu Bakar? Sebahagian riwayat kata waktu malam Nabi keluar, Nabi tabur pasir. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Orang kita pun ambil lah doa tu, ayat Yasin tu dia baca untuk elak roblox dia dah. Betul tak? Dia macam-macam, orang kita ni macam-macam. Dia baca ayat tu. Sebahagian riwayat kata Nabi keluar tengah hari. Waktu orang Arab panas tengah hari dia tidur. Dia panas tak suka keluar. Nabi pergi. Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Strategi. Sebelum Nabi pergi, Nabi tak gamble macam mana Nabi gamble pergi ke Taif. Taif Nabi pergi dua orang dengan Zaid. Tapi kali ini Nabi pergi dengan strategi, ada perjanjian Aqabah. Aqabah 1, Aqabah 2. Tuan-tuan, hijrah kalau tidak ada data, tidak ada research nak ubah diri, tidak ada ilmu, tidak ada cara kita nak mengumpul istiqra' kita punya kelemahan, maka kita susah untuk berubah. Kita ikut-ikut, maka kita akan terikut. Bila orang tak ada, maka kita akan kembali kepada asalnya. Sebab tu hari ini kita kena merancang untuk berubah. Seperti mana Nabi merancang? Isra' wan Mi'raj khas untuk Nabi. Khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun tak disuruh Isra' ada? Haji. Keluar malam-malam ada? Isteri tanya pergi mana? Isra'. Ada. Kedai mamak ya? Abang pergi Isra' Mi'raj. Tak ada. Tapi hijrah ada nak? Hijrah. Sebab Nabi nak bagi tahu hijrah, semua orang kena hijrah. Berubah tubuh badan kita. Tadi saya tanya tadi itu, kata pertama kali datang sini, saya pun tak ingat, takut-takut terlupa. Sebab 9 tahun. Tadi pengerusi majlis cakap apa? Imam muda, kan? Kita dah tua dah, umur dah 35, anak dah 3 dah. Orang panggil imam muda lagi. Tak tahu sampai bila orang panggil imam muda. Tapi duk teringat-teringat ni, ish. Dulu ni larat, hari ni makin tak larat. Padahal baru umur 35. Dulu ni satu hari 4 program pun okey, hari ni 2 program, Allah tak larat dah. Kita duk ingat sama. Ada orang main tegur kita, ustaz, tak sama ustaz. 10 tahun dulu ustaz muda sikit, sekarang faktor usia. Ai, muda lagi pun orang tegur faktor usia. Sebab kita ni tuan-tuan, memang kita akan ada satu benda, nama dia sakit. Sakit ini satu kemungkinan, mati satu kepastian. Ada orang sempat sakit, ada orang tak sempat sakit. Tapi Quran sebut tubuh badan kita akan lemah. Syayyabatni Hudun, Nabi pun menyebut aku rambut aku beruban dengan turunnya surah Hud. Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya. Rambutku dah beruban, tulangku dah tak kuat, aku teringin anak, Allah tak kurniakan untuk aku anak. Satu masa tuan-tuan, saya ke, orang miskin ke, orang kaya ke, orang terkenal ke, orang tak terkenal ke, para anbiya menghadapi saat usia tua. Semua orang. Jadi berubah tu macam mana nak berubah? Bila nak berubah? Turning point nak berubah tu bila? Sebab itu bukan sikit-sikit. Orang muda kata bukan kaling-kaling, bukan besar-besar. Bila Umar memilih tahun hijrah sebagai kalender umat Islam, orang main datang mengadu, Umar, kami ni Umar Musa Asy'ari, kami ni ada tarikh bulan apa sekian-sekian, tapi tak ada tahun. Tahun bila ni? Tak ada kalender. Zaman Nabi tak ada lagi penetapan tahun bila. Sahabat Nabi ni tak berani nak buat benda baru ni. Dia takut bid'ah, tak bid'ah ni waktu itu. Kemudian orang mengadu pula, Umar, ni ada orang hutang dengan saya. Hutang dengan saya bulan Syaban. Bila saya tuntut hutang dengan dia, Umar tengok surat bulan Syaban tapi tak tahu tahun bila. Ha, tu dia. Dia letak tarikh bulan Syaban tapi tak tahu tahun bila. Ha, tuan-tuan boleh guna taktik ni nak hutang orang. Tak tahu tahun bila. Tengok-tengok Umar pun tetapkan, kita pilih tarikh kalender yang terbaik. Sejarah apa yang bernilai untuk letak sebagai kalender Islam? Ada yang pilih tarikh kelahiran Nabi, ada yang pilih tarikh Nabi dilantik jadi Rasul. Tetapi Umar memilih detik hijrah. Pasti hijrah ini satu benda yang sangat sentimental dalam kehidupan sahabat. Betul? Tuan-tuan, ada orang berubah, minta maaf lah. Ada orang berubah lepas kahwin, berubah. Betul? Sebelum kahwin ni okey, lepas kahwin jadi orang. Betul? Sebelum kahwin beruang. Nah, sebelum kahwin tu nakal, ada orang. Turning point, turning point. Tak tahu masing-masing.
Ada orang berubah balik umrah. Betul? Dah. Ada orang berubah accident. Na'udzubillah. Allah bagi. Allah bagi. Saya pernah cerita seorang budak ni accident, budak muda accident sampai buta mata. Dia punya apa? Depression apa? Depression tu dia punya stress tu tuan-tuan. Sampai dia rasa dia putus asa untuk hidup. Dia kata putus jari tak apa lagi, mata tak nampak, hidup kelak. Tapi bila dia kena the right man, dia jumpa dengan orang yang betul bagi nasihat, dia hafal Quran belah-belah juzuk dah, berubah hidup dia jadi orang yang baik, mata tak nampak, teruskan perjalanan. Kita bagi tahu dekat dia, sahabat Nabi ada yang lahir-lahir buta mata, Abdullah ibn Ummi Maktum. Ada yang kaki tak sama, Ammar bin Jamuh. Satu panjang, satu pendek. Sahabat Nabi ada yang tangan yang nak okayu. Sahabat Nabi macam-macam. Sebelum daripada mereka kena tetak tangan, kudung tangan, mereka beriman dengan Allah. Lepas daripada kena tetak tangan, tangan kudung, telinga terputus. Ada yang hidung sengit. Selepas daripada tak ada hidung, mereka tetap beriman. Makin beriman. Sebab mereka tahu, cinta pada Allah bukan sebab tangan yang Allah bagi. Cinta pada Allah bukan sebab mata yang Allah bagi. Cinta pada Allah bukan sebab kaki yang Allah bagi. Cinta kepada Allah hakiki. Cinta datang pada hati. Tetap beriman. Dia jadi orang baik. Dia berubah. Ternimpang dia jadi dengan sebab accident. Ada orang berubah dengan sebab mak meninggal dunia. Ada orang berubah dengan satu hadis. Dengan satu hadis. Macam-macam. Macam-macam orang. Macam mana dia punya kisah sejarah hidup dia tuan-tuan, kita tak tahu. Sebab itulah bila mana cerita balik haji, seceramah ada orang bagi topik tajuk haji mabrur. Dia kata apa beza ustaz haji mabrur, haji makbul. Haji makbul Tuhan terima. Haji mabrur apa dia? Bir-bir tu. Bir tu apa? Bir-bir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah orang itu dianggap bir, baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang yang baik, bir tu apa maksud baik? Baik banyak dalam Quran. Khair baik, tayyib baik, ihsan baik, banyak baik perkataan dalam Quran. Tetapi nak maksud dengan bir itu apa? Dia bagi kebaikan untuk orang. Dia tak berkira wang ringgit dia. Sebahagian ulama menyebut dalam ayat Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Orang balik haji dia ada bir sampai satu tahap, wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama. Dia ada sifat sampai satu tahap dia rasa mudah untuk buat hibah sebelum dia meninggal dunia. Hibah ni tak semua orang buat. Hibah ni tak semua orang buat. Orang kita hari ni tuan-tuan, minta maaf cakap. Kadang-kadang orang tak berapa setuju, tapi saya sebut juga faraid. Faraid ni ketentuan Allah. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Faraid ni tuan-tuan, dia apa dia? Dia satu benda yang Tuhan bagi kepada manusia bila manusia tu tak boleh nak selesai masalah kewangan waktu dihidup. Senang cerita bahasa kasar sikit. Orang Pinang ni kasar sikit tuan-tuan. Dia kata orang yang tak reti nak urus kewangan, faraid solusi dia. Apa maksud dia? Kalau orang yang pandai urus kewangan, dia akan fikir tentang wakaf. Dia akan fikir tentang hibah. Dia dah ada wasiatnya tersendiri. Sebab faraid ni, umpama kita ada harta, anak yang kita tinggal, harta yang kita tinggal, seumpama macam aku mati nanti, pandai-pandailah anak beranak ikut harta faraid. Tuan-tuan mengaji bab faraid, fiqh mawarith. Itu penutup tak tahu nak selesai, duk bergaduh anak beranak. Laki dua, perempuan satu, yang ni nak beranak nak bagi berapa, ni ada asabah, pening kepala. Nah, abah mati, pandai-pandai ikut faraid. Sedangkan sahabat Nabi radhiyallahu an, dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi sebut, Nihayatul Muhtas, Imam Ramli sebut, sahabat Nabi tuan-tuan mati, hampir keseluruhan sahabat Nabi mati, mereka pasti meninggalkan wakaf. Kaya ataupun miskin sahabat Nabi, dia mesti tinggalkan wakaf. Mereka ini bukan cakap saja, tapi mereka ini tak seperti macam kita cakap tak serupa bikin. Mereka cakap, mereka buat. Tunjuk subhanallah. Ini satu kelompok manusia yang hebat. Tentang kita tengok satu-satu. Ada orang dengan keadaan apa yang dia nak berubah. Masing-masing punya cerita hidup. Ada orang balik umrah, balik haji. Dia tanya apa bir yang tadi saya sebut tadi tu. Ada ulama menyebut bir ini menggambarkan bahawa orang balik haji dapat haji mabrur ni, dia balik dia jadi baik. Dan dia tidak mengulangi lagi apa yang dia telah lakukan dulu.
Sehingga ulama menyebut, kalau dengan balik haji, kalau dengan dia pulang daripada manasik haji, dia tidak berubah, apalagi amalan yang boleh mengubah hidup dia. Salat, dia tak boleh ubah. Fawailul lil musallin, ada orang dia salat dia main-main. Ada orang munafik dia salat, ramai sambil salat. Innal munafiqina khadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia salat malas-malasan. Dia salat untuk tunjuk dekat orang. Dia salat tak ingat banyak Allah. Allah kata ramai orang salat begitu. Oh, Allah bagi puasa. Puasa Nabi sebut, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Nabi suruh nikah, kalau kamu tak boleh untuk bernikah, Nabi kata nikah ini boleh menundukkan pandangan kamu, nikah ini boleh menjaga alat kemaluan kamu tanpa dinafikan, berlaku juga kecurangan lepas pernikahan, tetapi sekurang-kurangnya dia boleh menundukkan syahwat kamu. Tak mampu, berpuasalah kamu. Kita puasa nak jadi baik, ada orang tak boleh ubah juga dengan puasa. Allah bagi sampai haji, haji pun tak boleh ubah, apalagi yang boleh mengubah kamu. Itu takut ni, kita yang ni musim-musim orang balik, KT semua dah habis dah. Saya ingat dah habis dah. Flight last dah lebih kurang dalam minggu lepas, flight last dah habis. Tu tuan-tuan, kita ingat bila lagi kita nak berubah. Hijrah ni satu detik. Ada banyak kisah, cerita Abu Bakar yang banyak, yang kita tak ada terfikir, seorang lelaki yang sangat hebat. Ya Allah letak dia mulia, namanya, nama tak sebut dalam Quran, tapi watak dia sebut, idhuma fil ghar, idh yakulu li sahibi, la tahzan, inna allaha ma'ana. Dua orang dalam gua, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ulama menyebut hijrah adalah hari Abu Bakar. Yang tolong dia Abdullah bin Uraiqit, orang Abu Bakar. Amir bin Fuhairah, Abu Bakar. Yang bawa makanan, anak Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar. Yang teman Nabi, Abu Bakar. Semua cerita Abu Bakar. Allah muliakan dia, kita ambil pengajaran. Kenapa orang ini diletakkan orang yang paling banyak pahalanya dalam sejarah Islam selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tengok masuk musim hijrah, kita baca. Cek-cek balik, salah satunya dia telah mengislamkan hampir 6 orang yang dijamin syurga, asyara mubasyirin. 10 orang dijamin syurga, 6 orang Abu Bakar islamkan. Abu Bakar islamkan. Bilal tak ada duit, kena seksa dengan Umayyah bin Khalaf. Siapa yang bebaskan? Abu Bakar Siddiq. Koprat yang hebat. Yang masuk Islam, Osman, dia sedekah berapa ribu ekor unta. Osman sedekah, dia masuk Islam kerana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar mesti dapat pahala Osman. Talhah bin Ubaidillah, orang kaya. Zubair Al-Awwam, orang kaya. Masuk Islam dengan Abu Bakar. Siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf masuk Islam dengan Abu Bakar. Subhanallah tuan-tuan. Rupanya dia ambil manfaat, dia orang kaya. Yang mana dia ambil manfaat, hanya dia yang boleh tarik orang-orang koprat ini masuk Islam. Orang koprat ini jadi teras dalam agama, orang utama dalam agama Islam. Dekat tangan mereka ada pemilikan, kuasa pemilikan. Dalam hati mereka ada Allah. Kita dalam hati kita banyak dunia, sehingga dalam tangan tak ada apa. Atau kita kena tukar sikit ni, drama Melayu. Drama Melayu selalu orang jahat, orang kaya selalu jahat, orang miskin selalu baik. Tak semestinya tuan-tuan. Ramai orang kaya yang baik, ramai juga orang miskin yang kufur. Ramai. Kita kena ubah, kena pastikan bila ada masalah, orang Islam ada masalah, maka orang Islam ada datang. Jangan risau, kami boleh selesai masalah kamu. Orang viral kata dia ni mega tak boleh, ada orang Islam boleh tolong. Sebab kita ada kuasa pemilikan di tangan. Umar Al-Khattab tanahnya. Kita pergi Uzbekistan, ada makam sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita tengok macam mana kuasa politik Abdullah bin Amr al-As dekat Syam sampai sempadan Afrika. Dekat Afrika, Libya, Tunisia, Algeria, sahabat Nabi radhiyallahu an. Sembahyang, sujud malam mereka, ya Allah, tak boleh dibanding dengan kita. Tetapi kuasa yang mereka ada, hebat mereka ni. Ni orang hebat. Dia boleh memimpin. Kita nak pimpin keluarga pun susah, tuan-tuan. Nak duduk jadi ketua kelas pun susah. Bukan senang. Tanya pengerusi masjid, nak jadi pengerusi masjid susah. Betul tak? Nak jaga orang bukan senang. Lebih baik jaga jenazah. Betul tak? Oh, macam mana? Tak betul. Bukan senang tuan-tuan. Subhanallah. Allah bagi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Ada sebahagian orang Allah angkat dia menjadi pemimpin, sehingga kita rasa nak duduk bawah dia. Subhanallah. Dia sabar dengan sabar yang Allah bagi pada dia. Jadi tuan-tuan, kita nak jadi orang yang bukan setakat doa Rabbana hablana min azwajina. Ibu-ibu, kalau doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Kita selalu doa kan, ya Allah, dah baca betul dah yang Arab tu. Ha, doa Arab tu betul dah. Tapi bila mai dekat Melayu tu, kita sikit yang kita sebut. Ya Allah, kurniakan kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina, pasangan yang yang baik-baik azwajina, wa dhurriyatina, dhurriyat-dhurriyat kami, anak-anak kami, ya Allah, yang menyejukkan mata kami, yang soleh dan solehah. Betul? Tak salah. Tapi kita tak tekan waj'alna lil muttaqina imama. Jadi anak cucu keturunan kami, jadi pasangan-pasangan kami, dia jadi pemimpin orang bertakwa. Kena doa, jadi pandai untuk membawa orang, bukan mengekori. Kita diekori oleh manusia. Lepas pemimpin ni, bila orang tengok kita rasa takut untuk buat jahat. Kita taat perintah Allah. Sebab itu dalam hadis menyebut yauma la dhilla illa dhilluh. Hari di mana di bawah naungan arasy Allah, ketika mana Allah memayungi 7 kelompok, salah satu yang disebut oleh Nabi yang first, al-imamul adil. Pemimpin yang adil, bukan senang nak jadi yang adil. Nak duduk dalam rumah pun tak adil. Betul? Betul tak dalam rumah? Tuan-tuan dalam rumah guna sistem apa? Sistem apa? Diktator ke tuan-tuan jadi buat demokrasi? Apa? Sistem dalam rumah kita buat. Itu menggambar kita, kita nak handle. Ni tuan-tuan sebab tu bila masuk nak azan kan? Saya terlajak dah ni, kenapa? Oh, lama dah. Subhanallah. Okay, berapa habis? Saya tak sedar. Oh, tak apa, saya tuan-tuan, sikit-sikit, terlajak. Tak, kita cerita ni tuan-tuan, sebab kita nak ada perubahan. Kita tak mau asyik cakap lama. Cakap banyak tapi tak selesai masalah. Kita nak ada perancangan, istiqra. Orang putih dia ada data dan dia bukan emosi, dia ada data dia. Kalau kata ada masalah gejala sosial, apa dia masalah? Kenapa berlaku? Di mana? Kenapa beza? Kita ceramah pusing satu Malaysia dekat sekolah. Sekolah dekat town tak sama dengan sekolah dekat kampung. Masalah di Felda, sosial, nak cakap kena tahu. Oh, di Felda lain. Di Kedah, kawasan kampung nelayan, isu dengan macam-macam. Belah-belah Jitra dengan isu air ketum. Belah-belah Kelantan dengan pil kuda. Belah ni ganja. Ada isu berbeza. Dekat town, banyak kes apa? Banyak kes ponteng. Dekat town, tak ada vandalism. Sekolah-sekolah dekat town, kurang vandalism. Kat kampung, banyak vandalism. Mesti ada sebab. Kita pun tengok-tengok pasal kenapa anak aku. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyediakan benda itu sebelum berhijrah. Nabi ajar kita. Perubahan memerlukan strategi yang baik. Semoga Allah memberikan masing-masing ada nilai nak berubah dan juga strategi hidup masing-masing. Saya tak sama dengan tuan-tuan. Satu hari sama kita 24 jam, tapi kita punya jadual berbeza. Satu hari sama kita 24 jam, tetapi kita punya resume berbeza. Tuan-tuan, ada orang rezeki 40 tahun. Imam Nawawi 40 tahun. Tapi mungkin Allah bagi namanya panjang. Doa pada dia panjang. Imam Syafi'i 50 lebih ya tahun. Namanya panjang. Betul? Ada orang rezeki Allah bagi umur banyak. Tapi tidak ada manfaat. Rezeki masing-masing. Ada orang Allah bagi rezeki 50 tahun. Ada orang Allah bagi rezeki, subhanallah, bagi 10 tahun. Ailan Kurdi jatuh. Lama sebut umur 5 tahun Ailan Kurdi, bayi yang terdampar di tengah lautan selepas daripada pelarian Syria. Dia meninggal umur 5 tahun tetapi dia menggegarkan hampir jutaan umat. Rezeki masing-masing. Kita nak mati, umur kita 60-70 tahun ya. A'maru mati ma baina 60 wa 70. Tangan pun dah lain dah. Muka pun dah lain dah. Orang tanya, "Ustaz, kenapa parut ni? Kena tampak dengan bini ke?" Dah. Kata tak tahulah pasal apa. Kulit semua dah jadi, badan pun tuan-tuan, berubah kita. Kita akan berubah. Kapten Komando, cerita Kapten Komando. Dia kata, "Ustaz, saya dulu apa vet 69 apa saya jumpa komando tu. Adik-beradik dia regimen RGK gerak khas. Dulu kami dengan komis, kami lah ustaz. Waktu baru-baru ni merdeka forum dengan dia. Tapi ustaz, dulu nampak tangga masjid lompat. Sebab steady. Hari ni ustaz, ada kawan-kawan kami sembahyang duduk atas kerusi. Komando ke apa? Dia main sakit. Sakitlah dia. Sebab kita akan dapat masa ini. Sebab tu tuan-tuan, saya rancang banyak-banyak benda untuk keluarga. Contohlah, kita paling kurang, kita ada pengorbanan dalam perjuangan perubahan kita. Nabi tak mau free bukan saja-saja. Saya pergi haji waktu tahun 2010. Saya sampai sana, tengok-tengok Masjid Nabawi, kita, saya rasa semua orang sama.
Kita pun meleleh air mata. Sayu tengok Masjid Nabawi. Betul tak pergi? Betul tak pergi? Tak pernah sampai. First time jejak. Dalam bas, tiba-tiba ada seorang hajah ni, dia menangis lagi teruk. Nangis hajah ni. 3-4 hari kemudian duduk dalam hotel, sembang dengan dia. Tanya-tanya rupanya, 20 tahun niaga pasar payang. Semata-mata nak sampai ke Tanah Suci. Baru saya faham, kenapa dia menangis teruk, saya menangis sikit. Sebab, saya pergi haji, orang sponsor. Kan? Dia lain. Dua kali, mutarif pergi sekali haji. First time tengok Kaabah, second time tengok Kaabah. Tak sama. Pergi free, pergi perjuangan sendiri, lain. Sebab itu Nabi tak nak free, Nabi nak bayar, beli unta. Nabi kata hijrah. Kita tak spend duit sikit pun nak berubah, nak mengaji, beli buku agama pun tidak. Nak spend duit untuk anak-anak nak jadi baik. Imran kahwin dengan Hannah, anaknya Maryam alaihissalam, nak jadi anak yang baik, dia korbankan anak dia bagi kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria letak dekat mihrab, asingkan daripada orang. Dia korban tinggalkan anak dia. Tak apa, nak jadi ang, nak jadi orang. Abah lupakan kerinduan ini. Nak jadi orang, pengorbanan. Kita tak ada ruang dalam rumah kita untuk kita berhijrah. Dalam rumah kita beli set sofa elok-elok. Beli macam-macam sofa. Sofa leather, tak leather, fabric, tak fabric, sebab nak relax. Tuhan tak marah. Silakan. Kamu ada duit, silakan. Beli dapur, elok-elok kitchen cabinet. Silakan tuan-tuan, orang perempuan nak masak sedap-sedap, nak bahagia dalam rumah. Silakan, Tuhan tak pernah larang. Katil belilah, apa, latex ke apa, foam apa. Seronok sebab nak bagi badan ni sedap, tidur. Kita tak tidur dekat dapur sebab dapur khusus untuk dapur. Betul? Kita tidur kat dapur kalau kena halau dengan isteri. Gaduh. Duduk dekat ruang tamu. Betul? Khas, tandas-tandas, tak makan dekat dalam tandas. Sebab tandas adalah tandas. Tapi sayang dalam rumah kita besar-besar, kita tak boleh spend satu ruang untuk kita dengan Allah. Nak letak satu sejadah yang khas, khus, khas, mihrab, mihrab tak ada duit. Mihrab ni kita nampak mihrab ni betul ni mihrab. Tapi mihrab dalam rumah kena ada ruang. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Saya yakin ibu-ibu yang datang pada malam ni bukan semua setiap malam boleh datang. Salat jemaah untuk lelaki. Orang perempuan dia ada kesempatan dia, ada ketika cucu datang, ada ketika kena masak, ada ketika anak datang. Kita tak diberatkan untuk wanita, tapi lelaki kena berat-berat datang. Tapi perempuan nak buat macam mana? Duduk dalam mihrab. Mihrab kena ada dalam rumah. Satu ruang untuk perubahan. Nabi Zakaria nak ubah Maryam, ada mihrab. Proses. Di situ letak Quran, di situ letak kitab hadis, di situ letak apa, kepiah, telekung Siti Khadijah. Situ semua letak. Anak-anak nak dengar, nak abah nak ajar baca hadis, baca hadis. Baca hadis. Satu hadis tuan-tuan boleh mengubah orang. Satu hadis. Siapa nama? Saya lupa lah nama dia tu. Satu hadis boleh mengubah orang. Quran, baca Quran. Walaupun tidak faham, orang kata hari ini macam-macam. Baca bahasa Arab yang tak ada kamu faham nilai apa pun. Betul, kalau boleh kita faham bahasa apa yang kita baca. Quran yang kita baca kena faham. Tapi tuan-tuan, kita tak cukup masa. Kita boleh buka dan tengok, kita baca. Quran, mukjizat. Tuan-tuan tak faham pun boleh menangis. Setuju tak? Kenapa tak buka langsung? Dalam rumah. Nak berubah tapi tak ada pengorbanan dan perjuangan. Jadi susah untuk kita berubah. Sebab tu orang tanya, pasal apa sahabat Nabi hari ni masuk Islam, bukan esok dia berdakwah. Hari ni masuk Islam, hari ni juga berdakwah. Abu Dzal Al-Ghifari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, "Ya Rasulullah, boleh tak aku berdakwah?" Subhanallah. Nabi kata, "Kau berani nak berdakwah?" Dia ingat dia gangster, dia keturunan Ghifar yang dok rompak orang tengah padang pasir. Dia tak kenal lagi Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab ni gangster Mekah. Dia pi dakwah lepas-lepas mengucap syahadah, kena pukul dia. Ulama bincang tentang sahabat Nabi, ada dak riwayat sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, lepas daripada kami masuk Islam, kami kena dakwah dak?" Tak ada. Mereka tak tanya Nabi, mereka terus melakukan kerja dakwah. Allah bagi mereka faham untuk sampaikan apa yang mereka dapat daripada Nabi. Ribu hadis mereka sampaikan. Hafal hadis. Mereka boleh ingat begitu kuat. Tentu boleh faham. Macam mana Allah bagi faham mereka? Tidak ada lain dengan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang tanya, kenapa orang bukan Islam masuk Islam? Bila dia masuk Islam, dia jadi pendakwah.
pendakwah untuk non-Muslim, banyak orang yang non-Muslim dulu. Bukan ex non-Muslim, betul? Kita ada kawan kita, dia baru masuk Islam, dia pun mengaji, kita pun tengok, oh hebat dia. Kita panggil dia mu'alaf. Mu'alaf. Dia dah masuk Islam lama dah, 5-6 tahun. Kita panggil dia ceramah. Dia ceramah, kita dengar dia ceramah. Kita confused. Kita ke mu'alaf, dia mu'alaf. Tengok-tengok macam mana Allah bagi dia faham ni. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka mujahadah untuk dapat perubahan. Allah buka. Sebab tu tuan-tuan spend masa, terima kasih tuan-tuan datang malam ni. Tuan-tuan spend masa sampai pukul 9 lebih. Tuan-tuan lenguh-lenguh datang, tuan-tuan duduk. Tidak ada lain melainkan satu amalan, intizar salah ba'da salat, menunggu salat sehingga masuknya waktu salat lain, melainkan Allah ampunkan dosa semua orang yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Kita duduk, kita harap dengan kesusahan kita, dengan pengorbanan kita, Allah bagi kepada kita perubahan. Sebab itu paling kurang Nabi ajar, kalau kamu nak berubah paling kurang apa? Tak boleh buat apa? Sedekah, betul? Wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Tukar amalan buruk kepada amalan baik. Tak tahu nak buat apa. Saya ni tak tahu nak buat apa, ustaz. Saya sedekah, saya bagi, ini mungkin boleh mengubah saya. Saya jamu orang makan, ini boleh mengubah saya. Apa dia boleh buat? Dia buat. Insya-Allah tuan-tuan, kita harapkan Allah bagi dengan cerita hijrah yang mungkin dah diceritakan baru-baru ni, saya pun tak mau ulang balik sejarah hijrah itu, dan banyak kisah-kisah yang tuan-tuan boleh ambil pelajaran. Kisah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi masuk rumahnya, kisah Nabi dengan Abu Bakar dekat rumah Ummu Ma'bad, cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cerita Ayyash kena tipu dengan Abu Jahal, dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang mempertahankan Ayyash, cerita Ummu Salamah dan Abu Salamah yang mana dipisahkan, kasih sayang yang terpisah, macam mana Ummu Salamah memuji seorang lelaki nama Uthman bin Talhah yang mana meneman dia daripada Mekah sampai ke Madinah. Dia bukan Islam tetapi dia baik, tak kacau langsung isteri orang. Kita boleh ambil pengajaran benda-benda macam ni. Kita tengok sikit-sikit cerita ni macam mana. Ada ceritanya orang bukan Islam, Uthman bin Talhah, tapi dia baik sehingga dia tak ganggu wanita Islam Ummu Salamah. Kemudian ada pula cerita Ayyash percaya bulat-bulat pula dengan orang bukan Islam. Yang ni pun kita kena faham betul-betul antara mudah percaya dan juga orang yang tak percaya langsung. Dia ada juga kita boleh ambil pengajaran. Zaman-zaman sekarang banyak kita boleh ambil pengulangan-pengulangan kisah ini. Cerita macam mana Nabi masuk dalam Madinah sehingga Nabi menyebut, Nabi suruh bina masjid. Orang menyebut bina masjid, sebahagian ulama kata belum Nabi suruh bina masjid, Nabi suruh buat benda lain dulu. Nabi bina masjid dekat Quba. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min awwal yawmin ahqqa an taquma fi. Buat dekat Quba. Tapi bila masuk Madinah, antara ucapan Nabi sebelum bina masjid, sebelum Nabi ambil tanah Sahal dan Suhail, tanah yang diwakafkan hari ini, tanah Masjid Nabawi, sebelum daripada itu, Abdullah bin Salam, orang Yahudi kata, aku masuk Islam kerana ucapan seorang pemimpin agung masuk dengan untanya ke Madinah. Belum buat masjid lagi, dia sebut satu ucapan yang sangat luar biasa. Simple, tapi bagi aku luar biasa. Kata orang Yahudi ni, dia kawan Yahudi. Orang hormat dia, Abdullah bin Salam. Bila dia tengok Nabi sampai, Nabi kata, tut'imut ta'am, afis salam, silul arham. Nabi kata, buat makan. Kita nampak betul simple. Dia kata, ini ucapan pemimpin yang besar. Buat makan, afis salam, sebarkan salam, PR yang baik. Tegur dengan baik, gunakan bahasa yang polite, duduk dengan orang, jumpa orang, ikat balik tali silatul rahim, silul arham. Mana yang bergaduh, ikat balik. Baru Nabi suruh bina masjid, baru kita faham. Buat masjid tuan-tuan, kalau cantik macam mana pun, tapi hati tak bertegur siapa, tidak ada guna masjid yang kukuh. Nabi faham, buat dulu, ikat dulu, kemudian kita akan bina masjid. Masjid Nabi simple, batang pohon kurma, entah apa-apa. Tapi di belakang kita ambil pengajaran, oh Nabi bina juga untuk ahli sufah. Ahlu sufah ini apa dia? Orang-orang terputus bekalan. Kita kadang masjid kita kadang, kita pun tahu bahaya ni tuan-tuan, boleh hilang ni, macam-macam boleh hilang. Kita pun ada ruang, orang penat datang, kita bagi peluang untuk dia rehat sebentar. Grab food apa-apa, food panda apa tu kan, duduk bawa-bawa, dia penat, dia nak solat, kita bagi, tak apa, duduk kat belakang. Contoh, kita ada ruang untuk CSR, untuk khidmat pada masyarakat. Ini benda-benda yang kita boleh ambil dalam cerita-cerita hijrah. InsyaAllah, semoga Allah bagi kepada kita hikmah, bagi pengajaran, termasuklah untuk saya sama tuan-tuan. Kita doa-doa kita ni ada perubahan. Mula daripada rumah. Saya cadang malam ni contoh paling mudah, buat mihrab lah. Boleh ikut buat mihrab. Mihrab ni tak payah besar-besar.
ada orang kata, ustaz rumah mihrab apa? Kami ni bukan rumah banglo nak ada bilik semayang. Tak payah buat surau macam KLCC. Buat kecil-kecil ya. Ada sejarah sikit, simple. Nabi, orang tanya, di mana tempat sujud Nabi? Kata Aisyah, katil aku adalah tempat sujud Nabi. Sebab itu Nabi sujud, kadang Nabi tolak kaki Aisyah radhiyallahu anha. Apa maksud dia? Maksudnya, sempit rumah Nabi. Aisyah kata, aku pernah makan dengan dia makan dengan Abdul Rahman bin Auf, Nabi dah wafat. Makan-makan sedap-sedap, tengah-tengah makan sedap, tiba-tiba menangis. Orang makan sedap mana ada menangis? Tuan-tuan makan sedap-sedap menangis tak? Makan sedap-sedap tak bagi ke orang lagi. Ni makan sedap-sedap menangis. Orang tanya, kenapa Aisyah kau menangis? Datanglah riwayat, dia kata, aku tak pernah makan roti yang selembut begini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah makan sedap begini. Maksudnya simple keluarga Nabi. Nabi bangun tak ada breakfast, Nabi biar, Nabi puasa. Simple. Ada orang mengadu dekat Nabi, kata tak ada lauk. Nabi tanya, dekat rumah ada khal, ada tak cuka? Dia kata ada cuka. Nabi kata, jangan komplain, cuka itu adalah lauk. Macam kita kat rumah ada apa? Nasi dengan kicap. Kicap itu lauk. Tapi Nabi nak suruh. Rupanya, kata Aisyah, rumah yang simple itu nak banding dengan rumah kamu semua, rumah yang paling bahagia, rumah aku dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kecil saja tapi ada nilai. Ada nilai. InsyaAllah, semoga dengan bermula daripada rumah, kita ubah sikit-sikit sampai ke masyarakat, sampai ke jiran, sampailah ke dalam negara. InsyaAllah, Allah akan bagi kebaikan untuk kita. Nah, tuan-tuan, Allahu'alam. Rasa cukup tekat tu, lajak lah. Dan yang baik itu datang daripada Allah, yang lemahnya datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai terkasar bahasa, teguris hati mana-mana pihak, minta ampun, minta maaf. Semoga Allah memberikan keampunan untuk semua orang yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.